Salam, selamat datang di channel Seja Pictures Dalam video singkat ini saya akan menunjukkan proses foto stacking dengan cara yang sangat mudah dan cepat Jika dalam video sebelumnya saya menggunakan GIMP untuk proses stacking Maka kali ini saya akan menggunakan software Combine ZP Yang juga merupakan software open source Jadi software ini tersedia untuk Windows tapi jika anda pengguna Linux seperti saya, anda bisa menggunakan play on linux atau wine untuk menjalankan combine zp ini. Mari kita mulai. Langkah pertama yaitu kumpulkan foto yang akan di stacking dalam satu folder seperti ini. Kemudian kita buka softwarenya combine zp. Uh, kita tunggu. Tampilannya seperti ini. Sangat sederhana ya. Jadi mudah dipahami. Kemudian kita klik new dan buka folder atau buka file yang sudah disiapkan dalam satu folder tadi. Oke okay, semuanya open muncul ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ada 10 gambar. Kita lihat oke okay. harus di line dulu biar uh, foto-fotonya sejajar ya antara bawah dengan atasnya kita align klik go lama prosesnya tergantung dari banyaknya foto yang kita masukkan tadi saya masukkan 10 jadi tidak akan terlalu lama nah proses liningnya sudah selesai sekarang kita akan gabungkan foto-foto tersebut untuk mendapatkan fokus dari beberapa foto uh, menjadi satu foto yang fokusnya maksimal. Di sini ada beberapa metode, Anda bisa menggunakan atau mencobanya satu persatu, atau bahkan menggunakan semuanya. Tapi saya yakinkan kepada Anda bahwa... Kalau menggunakan all method ini, waktunya akan sangat lama. Jadi, saya hanya akan menggunakan yang paling baik berdasarkan pengamatan saya. Kita klik sekali "Pyramid Weighted Average" dan kita tunggu hasilnya beberapa saat. Ini live ya, tidak dipotong-potong videonya, jadi waktunya. Sebentar. Mohon dibantu dengan doa. Simsalabim prok 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 jadi apa? Di sini adalah log ya. Tadi buka file lining dan sekarang executing pyramid weighted average. Oke. Okay. Sekarang kita lihat hasilnya. Save. Oh, tidak usah di save ya karena uh, di dalam folder yang tadi itu ada folder baru. Nah, di sini ada work kosong dan output. Nah, ini adalah hasil dari stacking dengan cara dengan metode Pyramid Weighted Average yang tadi oke, okay. kita bisa lihat fokusnya sekarang bersatu dalam satu frame. Baiklah, demikian tadi cara melakukan foto stacking dengan combine ZP. Mudah sekali, kan? Semoga video ini bermanfaat. Saya akan senang sekali jika Anda like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.